di Marlina lagi rambutku, ya ampun, tidak akhir. Aduh, kasihannya rambutku. Kalau habis ini lurusin lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi nih guys di channel berita artis terkini. Nah guys, kita tahu ya bahwa peraturan sini lagi di Jogja guys untuk 1 bulan ke depan nih guys. Nah, selama di Jogja, beli ini menyewa sebuah kamar ya guys ya di Yogyakarta untuk beristirahat. Gak tahu ya guys apa yang lagi dikerjain sama Pilatukonsin di Jogja ini guys. Tetapi selama di Jogja nih, sepertinya Kak Pilin sangat menikmati nih ya guys. Buktinya dia bisa workout, bisa olahraga ya guys. Bisa juga healing-healing tipis-tipis nih guys ke pantai. Sepertinya Kak Bruy sangat menikmati nih guys menjadi penduduk sementara Yogyakarta nih. Ya, seperti yang kita ketahui ya bahwa kota istimewa Yogyakarta itu sangat adem ya guys dan terkenal dengan penduduknya yang ramah-ramah. Tuh lihat, muka cerah Kak Melakukan sini ketika ke pantai nih guys. Aduh, jadi kepengen ya, nyusul Kak Bruy ke sana bareng-bareng healing dengan Kak Bruy. Sangat menikmati sekali ya guys. You just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Tetapi senyum-senyumnya Yogyakarta, karena Kak Bruy sudah terbiasa nih ya guys di Jakarta. Dia pun mempunyai rasa kangen juga nih terhadap sahabat-sahabatnya yang di Jakarta. Terbukti di unggahan IG story-nya bahwa Kak Bruy dari Kak Bruy Konsina ini minta temenin temennya nih Kak Julia Indah nih untuk makan siang bareng tuh. Wah, yang dimakan Kak Bruy sehat banget ya guys. Jangan lupa untuk kalian pun, jangan lupa untuk makan sayur-sayuran. Carry on, 'cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lip.